gondrong, ada televisi saya uti. Hah? Ada televisi. Televisi mau bikin apa? Saya mau nonton akan di rumah uti. Mau nonton? Oh, bos ada niat mau nonton tidak gagal karena ini bos suruh beli televisi? Ah, tidak. Mau apa? Saya mau nonton televisi. Ah. Mau nonton mau nonton di televisi, bukan mau nonton televisi lo ti. Coba apa? Upin Ipin. Hah? Upin Ipin? Iya. SpongeBob. Umur berapa enggak mau suruh-suruh mau nonton begitu? Semua 16, kan itu balem orang Babasar punya toh. Orang Basar lo, topo lo dumati. Tidak enggak mau bikin apa televisi? Saya mau nonton akan uti. Orang lain mau suruh beli HP, mau suruh beli mainan, nah kan masih lagi hele-hele kencing belum terengah namo. Hah? Ma polo tak milo bala to alemu iya. Mulai tak dalah aku mau ditawala. Kam kira kam gagal. Mau apa ngana? Saya cuma mau minta tolong uti kalau kamu mau bantu, kalau kamu tidak bantu, suami pergi saya. Pergi jajan urusan itu. Ganggang kita ngana pe, papa dengan ngana pe, mama dengan suruh beli akang televisi. Siapa yang menganggap kamu ini saya pe papa? Tidak ada. Ini baru kenapa kamu suruh-suruh beli televisi pak kita? Itu enggak siapa tahu toh kan terang dua ini sahabat sampai mati toh. Oh, ih, sahabat sampai mati ngana yang duluan jo? Yang ada iyo. Ut, beli televisi anak ut bantu akan uti. Nanti anak membantu kamu kalau sudah keranjang mayat uti. Boleh. Iya, kita uang hati ya. Begini, Tiong Gorong mau beli akan televisi ngana satu, tapi Tiong Gorong mau beli satu kan? Baru ngana bayar tiap bulan pati Om Godong. Boleh? Ibu sama dengan janda, babili sandi. Sama dengan janda lo. Sama dengan ngana itu bak kredit pati Om Godong, begitu. So bantuin, so bantu. Amana ngana mau pilih, mau bantu atau mau banting? Mau tolong. Wah, sama itu. Begini Om Godong. Gimana? Saya punya niat mau minta tolong pati Om Godong itu, saya mau minta tolong suruh bilakan televisi. Baru? Bukan berarti tiap bulan saya mau kasih doi pati Om Gondrong, tidak. So sama tolong saja saya mau bakal, saya mau beli televisi. Tapi bak kredit satu kali ngana, tapi bak kredit jo, siapa tahu ada kredit. Tapi kencing belum, anu, lere, tere. Ah, tere! Kalau tahu iyo. Begini jo, ti Om Gondrong mau bantu. Ti Om Gondrong mau beli cash. Baru ngana bilang pati mama bayar tiap bulan pati Om Gondrong. Bagaimana? Ini tinggal pangana ini, Tiong Gorong ini semua mau bantu atau mau banting? Alih uji sama polo tak umilu tak apa atau alih muih, he? Jangan kasih, biar kalau saya macam Tiong Gorong dapat lihat susah, jangan kasih, jangan tiap bulan ololah. Ini Jo, sama telepon dulu ngana PKK itu. Siapa tahu ngana PKK mau bantu ngana, Tiong Gorong mau beli cash, dia yang mau suruh bak kredit. Sekaligus nanti bagaimana mau telepon dulu dia. Saya PKK yang dulu yang Tiong. Walau, saya PKK. Yang tambah-tambah urusan kan? Yang harus suka-suka. Suka-suka, kima itu mau dapat dengar, perlu tahu ya. Ya Allah, tunggu-tunggu, mbak diam dulu, mbak telepon dulu. Bilang tetap, bilang saya PKK kan, mbak suka-suka. Bilang ada anak. Halo, halo. Coba angkat dulu ini telepon. Oh, belum. Di mana ngana? Di mana? Kakak jangan percaya pada Om Gondrong, tidak papa doko. Kalau tak ulo tak apa, yo. Tinggal tuh. Di mana ngana? Di mana? Napa ngana? Ada mau minta tolong. Kamar dulu. Ada yang kita mau bicara pangan. Kamar dulu. Di sini, di kompleks ini, samping rumah. Iyo, di hatimu. Oh, tata ada bilang kamar di samping rumah. Kamar dulu, rabu-rabu. Ah, kita tunggu ya. Jangan lupa. Tunggu kak. Tunggu dulu dia. Tahu dia semua di kamar. Nanti mau suruh ke toko dia. Nondrong, kasih jelas kamar dulu. Sementara ada telepon, nggak ada tata, wah. Olah tiai. Yang mbak. Lagi ada tunggu. Balak milo bahana iyo. Lagi ada batu kamar ngana pe kakak uti. Ngana pe kakak atau ngana panggil apa dia? Tata atau kakak? Ite olah.
Ipangalaan lo. Ngana ini mau tolong banyak banyak. Pak kamu itu bukan saya PKK. Iya maksudnya habis senangkan saya dengan saya PKK. Masih saya PKK yang tua. Apa bodoh gue hemostater. Pokoknya tunggu dulu. Saya PKK ini dia lagi arah keluar, dia mau cari apa yang ada televisi di mana, dia mau cari harga yang paling di bawah. Walah. Saya mau minta tolong Pak Om Gondrong bantu akan saya. Iya. Jadi saya punya maksud, saya PKK ini Om Gondrong mau telepon, baru intinya kasih aku cerita dengan jelas-jelas orang bermain anak mata. Iya maksudnya. Intinya begini ya, kalau dia suka mari, jangan kamu mau kasih tahu Pak saya PKK bahwa saya ini madu pengemis Pak Om Gondrong. Tidak, intinya kasih tahu Pak saya PKK bahwa saya itu saya pernah cerita Pak Om Gondrong itu memang span dan sangat gaul. Maksudnya kita tunggu dulu. Saya PKK lagi arah keluar mencari televisi yang paling yang paling dimurah di harga ke atas. Lagi kita ada telepon tadi dia mau suruh datang kemari mau mahila. Mapolo tahu ya. Beolati lagi ada telepon sama suruh kemari dia. Kita mau suruh cari itu toko elektronik. Enggak ada baru-baru ngana petata yang semua suruh pika sana ngana kira bomo tama mo lape tawa muti yo. Tak mau suruh beli apa? Nah ini mau minta tolong atau mau apa? Yo ti. Mato nuti ka ulung beti Ana apa dia? Kenapa tiba mendengar ba telepon? Apa dulu ada yang kita mau minta tolong pangan itu? Apa? Apa dulu napa ngana pe ada ini so tidak tahu apa yang mau minta tolong apa dulu? Cuci akan kita pe baju di rumah. Maksud? Bukan itu. Kenapa mau cuci baju di rumah? Apa dulu? Ngana tahu toko elektronik yang di kota? Oh iya tahu. Hah? Tahu? Nama toko itu Mitra. Oh iya. Hah? Ngana iyo. Hah? Bapak. Main sulap. Enggak ada ya toko elektronik ngana bom apa di situ kalau bukan ngopi babili. Babili. Apa? Mau beli celana dalam. Mau beli elektronik, tahu-tahu toko elektronik mau beli apa? Laptop. Laptop IT punya itu. Ini apa dulu TV. Oh, televisi. Televisi iyo. Televisi yang hitam putih ya. Apa dulu hitam putih? So tidak ada hitam putih. Tabung cek tabung. Kalau tidak ada yang tabung, yang ini apa dulu? Layar tekan lo, layang injang. Yang LED. Televisi LED yang cari kamar kalau ada yang 120 apa dulu? Yang 120 inch kalau ada. Hah? Kalau ada bakas tahu apa ba telepon. Nanti ba telepon, ah. Iya. Itu sekarang. Madai. Hah? Bagaimana? Doi. So pasar ini masih mau minta doi ini mau suruh. Mau doin beli televisi. Lanjut transfer, Jok. Oh, iya. So mau transfer, mana ngana pe nomor rekening listrik? Nanti kita mau Klik karena nomor rekening listrik kan? Iya. Lanjut, ya? Iya. Ada kakak. Kakaknya sombong sekali. Sudah, Ti. Sudah poli. Nanti sombong aku telepon sabanta. Sini dulu, kan? Datang di Mitra IT, ada yang bisa dibantu? Iya, ada. Kami melayani cash dan kredit. Pandang enteng ya, kita ini mau bawa cash. Saya hanya menjelaskan, Bu, di sini bisa di sini melayani cash dan kredit. Ibu tidak, mau... kita cuma suka cash. Kenapa di sini ada kredit? Kalau Ibu mau beli cash, Ibu mau cari apa?
mau cari televisi? Di sini tidak ada televisi, Bu. Yang adanya cuma monitor sama PC, PC all in one. Yang kita tahu di sini ada televisi. Tidak ada televisi di sini, Bu. Ada. Untuk lebih jelasnya bisa langsung ke teman saya, Pak Lukman. Ini televisi. Aduh, mama. Ini belum ada televisi. Iya, kita ini cuma mau cari televisi. Aduh, maaf. Ini sebenarnya bukan televisi. Ini dengan nama LCD monitor. Tidak, pokoknya ini televisi, televisi ini. Televisi. Ini lagi, ini apa? Sama, ini juga all-in-one PC dan ini LCD monitor juga. Ini televisi. Ini sebenarnya all-in-one PC dan LCD monitor. Coba daripada marah-marah, coba kenalnya dulu dengan ibu siapa dan ibu. Eka. Ibu Eka. Bisa saya bantu ibu Eka? Mau banting? Kan mau bantu. Siang kita mau beli televisi. Ini LCD monitor dan all-in-one. Kalau mau cari televisi, ibu Eka baiknya ke Mitra Elektronik yang di KBLSA. Tidak. Yang mana yang tidak mau pilih? Kita mau beli. Ini ada tiketnya kita mau bawa pulang. Oh, saya lagi yang mau di. Kenapa bos? Tidak, ini ibu kasih yang mau cari televisi. Sementara saya jelaskan kalau ini hanya LCD monitor. Dan ini juga oleh mana? Orang mana? Kenapa televisi ini di salah sana kalau mau cari televisi di salah sana? Di sana? Di sana? Kamu tak mau rumusan? Oh, mau tarik mana ini? Halo? Halo? Om Gondrong di mana? Saya itu televisi. Tidak ada. Kenapa kita dorong ada usir kamar dari sana? Kemarin polotan. Kenapa? Bilih kamar jual di situ televisi. Dorang bilang tidak mau jual televisi di situ, Uti. Astaga, so terlalu sekali ini. Mitra elektronik, karena tidak tahu. Di situ mau jual televisi. Oh, Mitra elektronik. Itu cuma Mitra IT. Kita dah bilang kamar di Mitra Elektronik, enggak langsung pikir di Mitra IT Solution. Di Mitra Elektronik. Oh. Jalan di depan pemancar lo TPRI. Oh iya. Di mana? Di Mitra IT. Kita semua pikir ke sana di Mitra yang di Jalan Habib Asyik. Kita semua tunggu situ kan? Oh oke. Cepat. Iya. Weh, mana bukti TK lama sekali. Tahu sopi ke dimana jatan pemalona di penginapan Tioti. Ain? Om Gondrong. Dari mana? Dari Mitra IT. Kita dah bilang Mitra Elektronik. Kenapa ngana sopi ke di sana? Gimana? Oh, ada telepon tidak jelas. Sana kita dulu ada usir kamari. Siapa yang mau usir pengasih? Ya tahu itu DP. Sampai ntar tolong pergi akan deh jatan mahwa-wa itu tali itu bet. Kita ada bilang di Mitra Elektronik. Oh, ini cuman Mitra kita Elektronik. Memang kita dapat lupa di Jalan HB Yasin. Cuman memang di Mitra Elektronik yang ana pergi akan tadi itu kok tanpa lo laptop. Televisi bukan laptop. Oh, kita kira itu televisi. Soalnya basar. Wah, wow, bawa layar sentuh itu. Layar apa itu? Bukan layar sentuh. Apa dulu DP nama itu? Layar pokoknya kore. Oh, bukan. Beda. Nah, ini DP tanpa. Kita sudah bilang pangan, ini Mitra Elektronik. Oh. Nah, gitu.
Cau jangan bapak pegang so sama dengan laki bini ini kenapa? Mau baca cari televisi tidak ini. Tahu sebelah mana? Dul. Cau jangan bapak pegang ih. Angku mana? Mau hilang kita lo di dalam toko begini mau hilang. Bos, bos. Bos lo, mana bos kita? Ih, gua mau ingoa. Kenapa? Ada mau baca di televisi, bos. Nggak tahu ini kukas ini mau tanya televisi. Eh, kita ada matanya baik-baik. Kita lo baik-baik. Ini yang ada bau usir pak kita tadi. Bau usir lo dari tadi kita di sini. Bocor-bocor nggak nape mata, sana televisi, sana. Sana televisi. Oh, iya am. Kasih bos, ha? Lo tak ambil, lo tak apui. Ini, mana pe? Mari, cari apa? Keluar nggak sih tuh, bu? Cok keluar, ini apa? Ya. Cari apa kak? Karena mau baca di tiba-tiba. Mau cari televisi. Ayo mau cari televisi. Cari TV yang baik-baik. Yang paling besar ada? Besar? Paling besar ada. Berapa inci tuh? Ada 75 inci. Oh, tapi kita yang mau beli, kenapa? Kita pedoin, kenapa nggak mau bang? Lengkio, enggono juga no. Televisi yang paling besar no, yang paling gagah dan paling cantik sama dengan Tino. Ada. Eh, Pak, dia enggak kalau tak mio, Papa diam ke sana. Semua suruh pulangan. Eh, orang macam kamu, apa cewek cantik? Yang paling besar, paling gagah, yang paling mahal. Ada. Yang kasih yang murah, yang kasih yang murah. Iya. Kayak orang. Bisa. Kayak monyet. Bisa kredit kan sih? Mohon maaf, pandang enteng kalau begitu. Tidak. Ada doi. Torang bacari cash. Mau beli cash? Cash. Yang bagaimana deh model? JP itu sorokan. Sudah kak, kemarin. Senang banget sih. Paling bahan orang ini. Wey, kamu lihat doi. Pandang enteng anak. Pulang pak, udah gini. Kalau tak ambil, tak apa ya? Televisi besar, gagah, sama dengan kinohu, mahal. Boleh motinisin di sini? Tidak boleh motinis lo, boleh pakai yang batu. Kalau yang boleh motinis-tinis ada, tapi mahal. Kalau yang mau elus-elus no? Ada. Oh, ada dong! Iya. Di mana kamar mandi? Ini, ini. Hei, kita ini penerima tamu. Kita ini anu ya, perlu pembeli. Pandang itu enggak ini ya? Torang mau pakai di sini noh. Oh, Tino yang biasa jaga kredit ya? Iya. Oh, kalau Tiongko no boleh pakai kredit Pak Tino? Langsung cash aja tuh. Oh, kalau di kolom kita, ulang juga kan? Yang mana noh? Yang gagah, yang terus yang mana? Kalau yang di sini yang paling mahal yang ini. Oh, yang ini. Yang ya? Ini. Coba lihat ini. Barapi, barapi. 9.025.000, tapi kalau di sini dia ada promo. Berapa? 9.025.000. 9 juta? Iya. Murah banget. Mahal. Oh. Murah aloinya. Nah, ini tar. Kalau so 9 juta begitu. Kredit, Jo. Sama kredit. Boleh, boleh. Boleh, ada kredit. Promo orang sekarang. Iya. Mau ambil apa? KTP, fotokopi atau yang asli. Oh, yang asli. Kamu Jo yang mau KTP dan KTP SIM. KTP pang. KTP. So, tidak ada KTP di sini. Aduh, ngana ada hidup ngana tidak ada KTP ngana ini ada hidup. Tidak ada. Ya Allah. Soalnya kita coba uang cash. Coba sih pasti mau pakai cash atau pakai kredit ini. Kita orang kaya mau pakai cash. Hah? Kaya? Siapa yang punya doi? Ya Pak Jo. Doi, kok 9 juta kok boleh tuh? Ini ya, bilang Pati Ko atau Pak siapa yang punya ini? Bilang sama cash. Iya, cash. Berapa? Barang 2? Ini. 3. Ampa lah, minimal ampa. Taruh di mana ini? Ada mau taruh di dapur, di kamar mandi, di kamar dan di ruang tamu. Boleh ampa, Pak. Ampa boleh toh? Boleh. Iya, kasih tahu aja Pati Ko. Pulang juga? Tidak usah pulang, Tino. Mau pergi mana? Pulang tuh, saya mau pergi di muka.